Pernah tak korang dengar reuse slide dalam menu Microsoft PowerPoint? Menu ni sangat penting dan tak ramai orang tahu cara nak gunakannya dan fungsi dia. Jom saya tunjukkan macam mana korang nak tambah slide ataupun korang nak copy slide dari fail yang lain tanpa perlu korang buka fail tu. Jom. Okey, mula-mula kita buka PowerPoint. Okey, kita buka dulu template yang kita ada. Okey, sekarang kita nak tambah slide dari fail yang lain. Korang klik new slide. Klik reuse slide. Dekat belah kanan ada pen reuse slide. So korang boleh browse fail yang korang nak. Okey, pilih slide apa yang korang nak masukkan dan klik open. Dekat belah kanan tu dia akan tunjuk semua slide yang ada dekat file tu. So korang boleh klik mana satu slide yang korang nak. So saya klik slide 1. Tada! Sekarang dia dah masukkan terus dalam file yang kita tengah buat. Tanpa perlu korang buka file tu. So, itu saja tips kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe Pro Data Bus. Bye-bye.